Okay, hi, assalamualaikum dan selamat pagi. Okay guys, pagi ni kita nak share sikit beberapa tips. Okay, tips kalau hujan-hujan macam ni. Okay, macam saya kalau hujan tuan-tuan, saya akan pakai sweatshirt. Jadi sweatshirt ni pun saya dapat daripada bundle juga. Mi bagi tengok sikit mi, aku punya baju ni mi. Adidas original tuan-tuan. Saya dapat daripada kedai bundle sahaja. Wow. Hari-hari saya boleh pakai baju Adidas. Okey. Syukurlah nak ada kedai bundle. Okey, sebenarnya anda bersama saya Win. Okey, saya merupakan tim 89 bundle. Okey, jadi kepakaran kami membantu kaki-kaki bundle ataupun peminat-peminat bundle yang nak dapatkan barangan bundle yang sangat berkualiti, yang sangat bersih, pilihan banyak. Kami yakin bila anda ke 89 bundle, tuan-tuan puan-puan, hilang segala masalah. Okey, saya nak cerita sikit pagi ni. Saya nak bagi tips sikit. Okey, bersyukurlah kita. Okey, selagi mana ada kedai-kedai bundle di kawasan kita. Okey, kalau semakin banyak kedai bundle kawasan kita, tuan-tuan puan-puan, sebenarnya kita kena semakin bersyukur. Sebab macam saya, okey, kalau di kawasan saya tu tak ada kedai bundle ataupun kurang, saya memang susah hati. Sebab apa? Sebab peluang untuk saya pakai barang-barang berjenama tu tipis. Tapi dengan adanya bundle, saya bolehlah, okay, dapatlah pakai barangan-barangan bundle ni. Okay, kalau anda tengok saya punya kasut kan, saya hari ni satu set Adidas. Okay, satu set pakai Adidas. Koleksi bundle saja. Okay, yang ni saya jumpa dekat Guni Korea, tuan-tuan. Okay, kalau tengok, ni Adidas original. Saya jumpa dekat Guni Korea. Saya jumpa tahun lepas dalam bulan 3, saya masih ingat. Okey, tiap-tiap baju yang saya beli dekat kedai bandel ni, majoriti saya ingat dia punya bila saya beli. Sebab apa? Sebab memang tak, okey, memang saya tak pernah jumpa barang yang sama. Okey, setiap kali saya menyelam, saya jarang jumpa barang yang sama. Okey, ini bermakna, okey, koleksi-koleksi yang saya dapat tu jaranglah dia akan sama. Okey, kecuali untuk beberapa item yang macam universal, macam jaket-jaket yang zipper tu. Yang tu saya akan, biasa saya akan collect. Walaupun dia punya pattern ataupun design dia sama, macam tu saya akan collect. Tapi yang saya, yang anda nampak sekarang saya pakai ni, okay, saya tengah pakai sweatshirt saya dapat daripada Guni Korea. Okay, sebenarnya kalau kita nak main bundle ni tuan-tuan, puan-puan, kita kena expert juga. Nak tengok macam mana sebenarnya, okay, Guni Korea, Guni Japan, okay, Guni USA. Okey, kalau nak cari barang yang macam ni, okey, kamu kena perhati betul-betul. Okey, kalau contoh kedai bundle ni diorang ada main barang Korea. So, kita boleh datang selam hari-hari. Sebab potensi untuk kita dapatkan barang-barang ni memang tinggi. Okey, sebagai contoh, kedai tu dia main barang Jepun. Okey, kalau main barang Jepun, kita tak akan jumpa brand macam ni, tapi kita akan jumpa pula brand-brand yang lain. Kalau main barang USA, kedai tu dia main barang USA, okay, barang yang keluar ataupun brand-brand yang keluar, dia pun tak akan sama dengan brand-brand yang daripada Korea. So ini tips dia lah. Okay, so kalau kita nak main bundle ni, kita kena tahu juga persekitaran kita tu, kedai bundle dia tu, dorang main guni apa. Okay guys, saya harap tips pagi ni bolehlah mampu untuk bawa kamu semua bergaya. Nanti saya akan tengok, saya bagi tengok saya punya outfit hari ini. Okey, kalau kita sampai ke kilang. Okey, sebenarnya kami sekarang tengah on the way ke 89 Bundle. Okey. 89 Bundle ni dia terletak dekat Pujut Adong, Miri. Okey, jadi untuk anda yang baru saja follow kami, okey, saya nak ucapkan selamat datang guys. Thank you. Okey, untuk datang melihat kami. Okey, kadang-kadang anda terfikir kan, siapalah Mamat ni kan, hari-hari live video, live video ya. Okey, sebenarnya kami buat live video ni tuan-tuan sebab kami nak serius memperkenalkan kebaikan barangan-barangan bundle ni. Okey, setiap hari kalau kamu perhatikan, okey, kami akan pakai barangan-barangan yang berjenama, tapi sebenarnya barang tu cuma daripada bundle saja. Kalau anda tengok saya punya outfit pergi ke pejabat kan, saya akan menggunakan jaket Burberry, kemeja Burberry. Nilai dia ribuan ringgit. Tapi kita cuma dapat dengan hanya belas-belas ringgit saja di kedai bundle. Jadi inilah 89 bundle. Dah sampai dah. Okey.
Dah sampai. Okey, Mi. Bawa dorong turun, Mi. Laptop semua kau mau bawa turun ke? Ah, kau bawa turun. Okey, jom guys. Kita ronda-ronda dalam ni. Yes, assalamualaikum sifu-sifu semua. Okey, sifu. Hari ni sifu okey, dapatlah pakai baju-baju Adidas original. Okey, walaupun asalnya bandel. Okey. Sekejap lah, saya bagi tengok outfit kita pula hari ni. Kebetulan hujan-hujan ni jadi... Okey, waalaikumsalam jiwa santai. Yeh, Kelateh. Betul-betul. Okey, boh. Okey, selagi mana ataupun selama mana kedai bandel berada di sekitar anda, sepatutnya kita kena bersyukur, tuan-tuan. Sebab macam saya, kalau kedai bandel tak ada di kawasan saya sangat-sangat susah hati. Sebab peluang untuk aku mau bergaya tu kan, aduh, tipis. Okey, Mi. Cepat bagi pegang sikit. Okey, pusing dia. Sebentar, Syekh. Macam hari ni saya pakai ini sweater. Sweater Adidas, tuan-tuan. Kedai bandel, ya? Okey, paling lawak. Dia jual cuma RM18 saja, bro. Tukang sorting terlepas. Kalau seluar macam ni, kalau kedai bandel, dia biasa ada brand pun sampai juga lah RM35 macam tu. Okey, biasa macam tu lah. Jadi kalau kasut-kasut, jom. Tu founder 89 bandel sudah sampai tu. Mau masuk kita. Jom. Kasut bandel kalau yang bagus-bagus tu, yang kondisi champion-champion tu, kalau yang kondisi champion-champion tu sampai jugalah range harga dia dalam, tapi okey lah kalau kasut cantik RM80 okey lah kan. Sini, Mi. Aha. Okey, bro, yang paling best minggu ni, bro, kita buat sport shoes week. Kita buat Ben, kita buat event sport shoes, di mana minggu ni kami kasih turun 1,550 pasang kasut sukan. Kita bagi murah-murah saja. Kita bagi murah-murah saja. Okey, kita nak bagi murah-murah aja, bro. Best tak? Okey, ada yang mau tengok ni kah? Kasut dalam ni. Okey. Inilah. So nanti untuk event ini minggu, kasut di depan ni kita akan tukar. Ini minggu Jumaat, Sabtu, Ahad. Event untuk Sport Shoes Week. Okey, di mana kasut ni, kasut sukan yang baru buka. Okey, hari ni saya akan bagi tengok live video dia. Kita pecah guni lebih kurang 1,500 pasang kami pecah, dan kami akan gantikan section ni dengan kasut sukan yang baru. Okey, jadi macam yang kasut saya pakai ni, kau boleh jumpa lah, bro. Okey. Selalu saya pakai Yeezy kan, tapi hari ni saya try pakai, tak tahu lah ni kasut nama apa. Tapi yang saya tahu dia memang selesa lah. Okey, jadi boleh lah kalau setakat mau pakai jogging, sangat cun. Okey, bro. Yang best dekat 89 bundle ni, tuan, puan, kalau kami ganti kasut, kasut ni semua anda tak akan nampak lagi. Okey, kasut ni semua kami akan packing, kami akan gantikan dengan kasut baru. Jadi kalau 1,500 pasang tu, okey, kita estimate kalau 1,500 pasang tu kami akan ganti. Okey, untuk satu rack macam ni, dia cuma boleh masuk lebih kurang dalam 60 pasang saja kasut. Jadi kalau nak ganti 1,000 lebih pasang masuk, kami kena ganti keseluruhan rail depan ni. Okey, rail depan ni kita akan ganti semua dengan barang baru. Okey guys, yang tengah online tu tolong komen sama ada suara saya jelas ke tak. Sebab kalau anda nampak yang dekat leher saya ni kan, ini Rode Wireless Go, transmitter kan nama dia. Transmitter. Jadi tolong komen sama ada jelas ke tak suara saya. Okey, bro, yang paling best. Okey. Kalau kita sebut pasal week-week ni, ataupun kadang-kadang kami buat macam household week, back week, macam this week kita target buat sport shoes week. Nanti tuan tengok, Mimi akan bagi keluar dia punya poster. Okey, Mia. Ingat dia punya poster. So event dia, tuan-tuan puan-puan, pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad ini. Kena datang cepat-cepat 3 hari sebab apa? Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin dan Selasa kami akan tutup. Isnin dan Selasa kami akan tutup. Tuan-tuan puan-puan boleh tengok semua stok yang dekat dalam ni. Kami akan packing. Okey, selama 2 hari tu kita akan packing semua stok ni. Kami akan ganti dengan yang baru. Okey. So pada lebih kurang 22 hari bulan, semua stok-stok baru. Okey, berapa ramai yang nak tengok founder 89 bundle? Hi, Mr. Steven. Yeah, good morning. Good morning. Ni founder 89 Bundle, yeah, Mr. Steven Chin. Okay, harus clear, ada clear. Ada ucapan ya. Welcome to 89.
Yeah, welcome to 89 Bundle. Okay, yang tu lah Mr. Steven, okay? Dia merupakan founder untuk 89 Bundle ni. Jadi kami sudah bekerjasama lebih kurang 10 tahun lebih sudahlah. Okey, kalau anda tengok sebenarnya 10 tahun lebih kami bersama sejak 2009 tu macam okey, berapa ramai rasa-rasa luar biasa 10 tahun bersama. Okey. Yang ini bukan 10 tahun sama dalam ni, kita dalam bundle ni sudah sama-sama selama lebih kurang 10 tahun. Jadi tuan-tuan puan-puan boleh bayangkan macam mana kami setiap hari popek-popek-popek tu. Okey. Smart planning macam mana nak cari barang lagi, planning macam mana nak order lagi. Okey. Jadi hari ini sambil-sambil kita santai, sebenarnya anda boleh berkenalan dengan kami juga. Okey, saya Win. Saya merupakan co-founder bagi 89 Bundle ni. Okey. Jadi kepakaran kami itu membantu sebenarnya peminat-peminat bundle yang nak dapatkan barangan bundle yang sangat-sangat bersih, sangat berkualiti dan banyak pilihan macam ni. Okey. Sebab apa tuan-tuan perempuan? Ada yang komen jelas ke suara? Okey. Sebab apa tuan-tuan perempuan? Sebab kami bercadang untuk bawa lebih banyak lagi barang-barang yang baik ke dalam Sarawak ni lah. Okey, sebenarnya total kita punya kedai untuk seluruh Sarawak kita ada lebih kurang termasuk ini kita ada 9 buah kedai. Okey, 7 buah dekat Kuching, dekat Miri ni kita on the way nak pasang 2. Okey. So sebelum ni kita ada lagi lah dekat Bintulu, tapi kita ada close dan kita sudah pas tempat 69 Bundle pula. Kita dah bagi kita punya anak buah saja. Okey, jom. Kita pusing. Jadi kalau pergi 89 Bundle ni kan, saya suka sangat nak bagi tahu sebab okey, kedainya bersih lah guys. Okey, kita akan pastikan kedai ni bersih. Lepas tu tak akan ada okey barang-barang yang berhabuk. Bag-bag, kasut di sini pun kami semua servis jaga dengan baik. Okey. Yang paling best ini minggu guys, sport shoes. Kita cuma keluarkan sport shoes yang pada 2 harga ni saja. Okey. Event minggu ini kasut 50, 2 pasang 80. Okey. Yang harga 65, 2 pasang RM100. Event hujung minggu ni kasut sport turun 1550 pasang untuk range harga macam ni saja. Okey, kasut ni pula daripada Aran. Okey, nanti saya akan buat live video macam mana kami keluarkan kasut ni supaya kamu terbakar sikit kan, panas sikit. Okey. Bag-bag, sayang anak dapatlah pakai bag-bag macam ni. Okey. Kalau sayang-sayang bini tu bolehlah carikan handbag. Handbag macam ni. Oh, bag. Kadang-kadang bundle ni kena pandai carilah tuan, sebab kadang-kadang ada barang-barang yang macam pelik-pelik kan, yang susah nak dapat. Okey. So kalau datang kedai bundle ni kena pegang satu-satu barang-barang dia, kena cari. Okey. Kena cari guys. Okey, saya akan try jawab anda punya komen. Okey, saya akan try jawab anda punya komen satu per satu. Okey guys. Okey. Okey, yang baru online tu, cubalah kalau ada di muka, insyaAllah kita akan try bawa ke muka secepat mungkin. Okey, ni section yang bahagian belakang ya. Jadi kamu boleh tengok, kilang besar ni kita penuhkan dengan barangan-barangan bundle. Okey, ni kawasan selimut. Okey, untuk anda yang nak tahu, di Miri kami sebenarnya dekat Pujut Adong. Okey, lorong Pujut 1D di Miri Sarawak. Okey, saya harap anda boleh Google ataupun Waze lokasi kita yang sebenar, okey? Terima kasih Muhammad Sabri. Okey, yang penting baju dan seluar yang untuk big size disimpan di satu tempat. Okey, insyaAllah Sabri, kami okey, saya dah cakap minggu depan kita akan tutup selama 2 hari, hari Isnin dan hari Selasa, untuk kami salin semua stok-stok ni sebab kami nak masukkan stok baru ya. Okey, Agri, good morning. Nuraini, muka cantik. Okey, Wendy, Sabah tak ada. Okey. Terima kasih Syahzidan. Okey, Dayang Suhana terbaik. Okey, Sifu Haris pun ada juga ya. Okey, suara sangat jelas. Thank you Sifu. Okey Sifu. 89 Bundle kita akan tutup pada hari Isnin dan Selasa depan. Kita akan tutup
Sebab kami nak gantikan dia punya stok dalam tu dengan stok yang baru. Lepas tu kasut week tu, sport shoes week, minggu ni kita akan start. So inilah yang kami nak bagi masuk dalam tu, sifu-sifu semua. Okay, so yang ni kita dah ready bikin semua dia punya stok. So anda boleh tengok, kita dah siap semua eh. Kita dah siap semua, pilih, sorting. Jadi kita akan masukkanlah barang-barang ni pada hari Isnin dan Selasa depan. So Isnin dan Selasa hadapan kita akan tutup ya. Jadi kalau nak serbu tu, kena serbu cepat-cepat bro. Kalau nak serbu, serbu ini minggu. Kita target dalam hari ini sampai hari Ahad saja kita akan open untuk sales. Lepas tu Isnin Selasa depan kita tutup ya. Paling best sekali Rabu kita buka, barang ni semua dah salin dekat dalam. Jom kita tengok dekat dalam. Saya bagi tengok kamu barang mana yang kita nak ganti tu. So ni ya, ni yang kita nak masukkan tu. Okey, terima kasih ya. Okey, yang berada dekat Sabah tu boleh pergi ke Bundle Mania ataupun BM Bundle. Alhamdulillah jelas molek ah. Okey, apa ci? Okey, nantilah saya belanja kamu. Okey. Okey, Nurain, nanti saya akan tunjukkan. Okey. Okey, terima kasih boh. Okey boh, yang ni area makcik-makcik boh. Makcik-makcik lah. Kita target memang, okey sifu semua, kita target memang bagi kawasan ni luas sikit. Sebab saya nak bagi selesa sikit kan. Okey, paling best sekali, sebentar lagi kami ada meeting untuk outlet Riam yang kita akan buka, kita target pada Februari ini. Okey, kita target Februari ini. Ataupun kami akan buka lepas Chinese New Year. Okey, kalau kawasan perempuan tu sini sih. So main bundle ni kadang-kadang kita kena rajin menyelam. Sebab apa? Sebab barang-barang yang yang berada dekat kedai bundle ni kadang-kadang dia kena perlu usaha lebih sikit ya. Okey, sebab barang dia biasalah bundle kan, kadang-kadang bercampur tu. Okey. Okey. Aha, Farah Liza Iskandar yang baru online tu. Okey, ni daripada mana ni Farah? Daripada Limbang ke Farah? Sarike boleh pergi ke kedai-kedai bundle berhampiran anda ya. Okey, jangan paksa nak datang sini juga. Try lah pergi kawasan kedai bundle yang berhampiran anda. Okey bro, guys, sebenarnya kalau betul-betul kamu manfaatkan kedai bundle yang berada di sekitar kamu tu, okey, sebenarnya kita bolehlah bergaya, sangat-sangat boleh. Okey, jadi please sekarang ni try cari kedai bundle kawasan-kawasan sekitar kamu. Okey, saya tidak sarankan untuk anda pergi ke 89 Bundle saja. Okey, kamu boleh juga pergi kedai bundle lain semata-mata nak bergaya ni. Okey, cuma kalau tak ada tu pergi 89 Bundle lagi cari. Kalau tak jumpa dekat 89 Bundle, datang lain kali lagi. Okey, bundle ni dia ada dia punya tips-tips dia tuan-tuan. Okey, main bundle ni dia ada dia punya adat-adat dia. Adat dia pertama, kalau kita pergi satu-satu kedai bundle, kita tak jumpa barang bagus, okey, itu tak bermakna kedai bundle tu tak bagus, tak. Sebenarnya kamu sudah lambat. Barang baik tu orang dah ambil. Tapi jangan susah. Contoh macam 89 Bundle ni, diorang akan top up barang tu setiap hari. Okey, kena Daro mestilah tak ada. Daro saya masuk beberapa tahun dululah. Okey, Daro tu saya sudah berada dekat Daro pada tahun lebih kurang 2006 saya sudah sampai Daro sudah dulu. Okey. Jom kita tengok cara menyam. Kadang-kadang baju ni tengok tuan-tuan. Kadang-kadang main bundle ni kan mata kena tajam sikit. Ni Blizzard. Okey, print cantik pula. So kadang-kadang tu OB tu. So main bundle ni tuan-tuan, mata kena tajam. Macam saya bagi tahu tadi lah, rail ni banyak. Okey, rail ni banyak. Okey. So macam mana nak cari barang tu? Okey, macam abang tu tengah cari jeans, tengok. Dia tengah dapatkan suara jeans. Steady bang ah. Ha, terbaik abang ni. Okey. Yes, jumpa hasil. Okey Agnes, kita akan buat dekat okey Tudan. Okey, kalau kawasan Tudan, di Tudan ada banyak kedai bundle. Okey, kamu boleh pergi beberapa kedai bundle di sana, ada Lee Bundle, ada RS Bundle, ada Starring Bundle, okey. Banyak ada Borneo Bundle, okey. Tapi kena rajinlah, okey. Okey, tengok ni. Banyak barang baik ni. Ha. Alamak, you see?
full print lagi bro. Jadi main bandel ni mata kena tajam sikit. Ni kadang-kadang kita ada jumpa dah. Dari CP-CP tu dah nampak dah barang ni Adidas. Okay. Tu Nike ada. Nike. Hawk. Jadi main bandel ni kena sabar. Okay, saya harap kamu punya soalan semua saya dapat jawab ya. Ni Adidas pink lagi kan. Best. Jadi kena. Okay, yang ni kita punya tim. Nama apa Sifu? Nama apa? Awang. Hah? Apa? Awang Muhammad Kusaidi. Awang. Awang buat apa Awang hari ini, Wang? Okay, Nora, kalau pergi Sarike, Sarike ada banyak kedai bandel, ada Red Bandel pun ada, Nora. Okay, boleh pergi sana. Okay, so Awang hari ini tengoklah 89 Bandel punya pembersih tu. Awang setiap hari kerja Awang lap henga je, Awang? Bukan juga. Okay, ada buat kerja lain juga ya. Okay, Man Pulo. Okay, bro Man, kami buka daripada 9 pagi sampailah sebenarnya 10 malam. Tapi ada kejutan, mulai minggu hadapan, mulai 22 Januari, kami akan tutup pukul 8 malam. Okay, ini disebabkan kami nak antara pukul 8 ke 10 malam tu, kami nak fokus kepada isi barang dalam kedai. Okay, so peringatan semula, mulai daripada 22 Januari, 89 Bandel ni dia akan buka daripada pukul 9 pagi sampai 8 malam sahaja. Okey, sebab apa? Antara 8 ke 10 malam tu kami nak top up barang. So kami akan top up barang setiap malam. Jadi pagi-pagi itu kamu datang tu barang dah full dah. Sebab sebelum ni kita buka daripada pukul 9 pagi sampai 10 malam, kami tak ada masa nak isi barang. So kita punya tim tu datang pukul 8 pagi isi barang. Jadi kita ada masa 1 jam isi. Sambil isi tu kadang kaki bandel dah tunggu dah. So kami tak nak. Kami nak malam tu. Okey, tengok kaki bandel dah start datang dah ya. Kaki bandel dah start masuk. Kalau anda tengok. Okey, dah start lah. Yang base-nya di sini, satu lai RM5 kak, tiga lai RM10. Nak tengok harga promosi tu bro, tengok yang dekat dinding tu. Okey, satu item 10, dua item RM15. Okey, jangan juga lupa lah. Okey, kalau spend RM100 di sini, kita berpeluang untuk menang Pro 2 Axia tu. Okey, diorang ada bagi kereta juga. Okey. Macam anda tengok kan, sekarang kita punya tim ni tengah, ini kami sebenarnya yang hari ni tengah meeting juga, sambil-sambil meeting tu. Okey. So ni band lah ni. Band tengah kena audit lah. So event dia banyak lah di sini. Ada kasut, wake ini minggu. Okey, ini yang paling best lah kan. Jadi kamu tolong share jugalah video ni. Sebab apa? Sebab kita nak ramai yang dapat info. Oh, tengok boot macam ni kan. Ni orang dah beli dah boot dekat sini. Jadi kami akan isi semula. Okay, kami akan isi semula. Okay guys, dekat 89 Bundle ni pun dia ada dia punya regulation dia. Okay, dia punya undang-undang dia macam ini. Okay, kalau kasut tu dah laku, kami akan gantikan lagi dengan yang stok baru lagi. Okay, kami akan pastikan sentiasa full. Okay, kami akan pastikan sentiasa full. Full macam mana tak full tu tuan-tuan perempuan. Okay, bayangkan kasut kita tu sampai dekat lantai. Okay, saya bagi tengok ya. Kamu boleh tengok. Okay, saya nak jawab pertanyaan Remy. Remy, kalau kau datang pergi 89 Bandel, saya cakap kau jangan beli sini. Okay, kau pergi tengok-tengok saja. Boleh ba. Okay, tak adalah. Kalau kami tak, kamu datang tak beli pun tak apa. Okay, datang tengok-tengok saja. Sebab kami daripada dulu, kami memang macam tu. Kami tak pernah hard sell. Okay, kami tak pernah nak. Okay, kalau anda follow kami lama kan, kami tak pernah nak paksa-paksa orang membeli ni. Malah kalau orang tu tak jadi beli, okay, kami akan rasa macam serba salah. Apa masalah? Dia tak beli, mahal kah? Salah letak harga kah? Ataupun kami punya kedai kotor kah? Barang kami display berhabuk kah? So, selalunya kami akan fikir macam itu. Okay? Yeay, Syahzidan, betul. Mudah-mudahan ya, kamu spend RM100, isi form tu. Okay, mana tahu boleh menang Pro 2 Axia. Sebenarnya kita sudah banyak kali bagi hadiah ni. Banyak dah.
Jom kita sambung tengok kasut yang saya cakap penuh sampai lantai tu. Nah, kau tengoklah sendiri. Bersepa kasut. Okey, kamu cuba-cubalah share-share sikit video ni. Saya dah bagi tengok tempat yang paling full dengan kasut dah. Okey, tuan-tuan, puan-puan, mungkin kita rasa info macam ni biasa-biasa. Okey. Okey, macam saya datang tengok je dulu. Betul. Betul, Cik Su memang dia akan datang dulu. Dia akan survey dulu. Okey, dia akan pilih dulu. Kadang-kadang pilih pun tak beli lagi. Kan Cik Su? Boleh, main bundle memang macam itu. Saya sendiri pun, tuan-tuan, kadang-kadang saya nak satu barang tu, saya pergi banyak kali tak beli-beli lagi. Tapi bila satu hari saya datang kan, saya tak banyak cakap, saya tunjuk ya saya nak ni, bayar, saya pun kadang-kadang tak tawar lagi. Saya terus bawa balik ya. Itu cara saya menyelam lah. Okey, tuan-tuan nak tengok saya membeli barang tu agak payah sikit lah. Okey, tapi saya akan survey betul-betul sudah saya nak baru saya beli. Itu bagi barang yang mahal. Tapi kalau macam barang-barang murah, taklah. Baju cantik RM5 takkan saya nak tunggu, nanti orang lain ambil. Okey. So main bundle macam tu, kalau kita rasa macam barang tu murah, cantik, jangan tunggu lama-lama, okey? Terus grab cepat-cepat. So macam ni Edward dengan Mr. Steven. Okey, kita hari ni tengah check semua kita punya ni stok sebab kami nak masukkan barang baru kan. Tengok meeting tu. Kita nak masukkan barang-barang baru. So Edward, nanti kalau 1000 pasang kasut tu di mana masuk? Depan. Kasut yang baru, event ini minggu. Depan. Kita target masuk semua depan sini. Okay guys, ini minggu kasut masuk, serbu sini saja. Okay, dia ada tips dia lagi untuk ini minggu. Kita kan buat kasut week ini minggu, sport shoes week, hari Jumaat, Sabtu, Ahad ni. Jadi kasut tu kalau kamu nak serbu-serbu di kawasan ni ya. Okay, sini je kamu serbu. Sebab 1000 lebih pasang tu dia masuk lebih kurang kawasan ni. Sebab apa? Satu rail ni dia boleh naik 60 pasang kasut. Jadi kalau 3 ni lebih kurang dalam 180 pasang. So kalau 1000 lebih pasang tu lebih kurang dalam, dia akan makan dalam rail kawasan depan ni saja. Yes, terima kasih Syazidan. Okey, terima kasih. Jadi kalau nak serbu tu kawasan ni. Kami dah bagi soalan bocor dah ni. Okey, inilah area-area yang tuan-tuan perempuan kena serbu. Soalan bocor dah ni. Sangat-sangatlah bocor. Okey. 1000 lebih pasang kasut. Kami akan bagi kau-kau. Okey, 1 50, 2 pasang 80, yang harga 60, 2 pasang 100. Macam. Okey, Jibon Majib. Kami dekat Miri Sarawak, Jibon. Kalau anda berada dekat Sarawak, bolehlah datang ke Miri. Okey. Kalau tak berada di sini, lain kali datang juga ya. Okey, tolong bagi love dulu banyak-banyak Sifu. Okey, mana tahu kamu bagi love banyak-banyak, saya punya energy pun cukup maintain untuk buat live video ni panjang sikit. Okey, so macam inilah keadaan dalam. Jadi kamu share juga bah. Okey. Kamu bagi tahu orang lah, inilah kedai bundle. Okey. Macam dekat Thailand ni bro. Kalau kau pergi Thailand kan. Kami tak pasang lagu Thailand je. Kalau kami pasang lagu Thailand. Oh. Okey, Tuan Miki. Hai Tuan Miki. Tuan Miki pun tengah online bersama kita. Okey Tuan Miki. Mungkin ada yang nak kenal Tuan Miki dalam grup ni. Okey tuan-tuan. Tuan Miki ni follow kita sudah lama juga. Saya kenal Tuan Miki lebih kurang dalam 4 tahun juga. Memang sangat-sangat kakilah bandel tu. Okey, Tuan Miki selalu cari kasut sport. Okey, kasut sport. Saya tak lupa memang main kasut office. Okey, Tuan Miki dia akan main kasut office. Paling best Tuan Miki ni kalau datang kedai bandel kita, dia akan bawa dia punya staff, dia punya team. Bawa satu lori, satu van datang serbu. Okey, Tuan Miki kami dekat Pujut. Nanti kalau tuan ada datang sini, bolehlah singgah ke sini ya tuan. Yes, morning Sifu. Inilah tuan, kawasan kami di sini.
Yes. Jadi yang mana yang berada, bukan saja di Miri, maksud saya yang mungkin berada dekat Batu Nia, dekat Belaga, dekat Long Lama, yang berada dekat Bekenu, Sibuti. Okey, berapa orang nak tahu tempat-tempat yang saya sebut tadi tu? Okey. Yes, selamat pagi bosku. Thank you tuan. Okey, yang berada dekat Belaga, yang berada dekat Sungai Asap sana tu, yang berada dekat Bakun, anda boleh datang ke 89 Bandel. Kami buka setiap hari. Okey, next time datang bosku. Boleh tuan Miki. Thank you. Aha, tuan Miki ni dia memang support kita dari dulu. Sampai ke Kuching kita punya kedai tuan Miki ni serbu. Okey, sampai ke Metro City sana, sampai ke Bintulu tu ya. Okey, boleh tuan Miki. Saya doakan tuan semoga berjaya, kaya, okey, semakin handsome. Okey. Sudah okey Andy, sudah. Saya pagi tadi sudah kena Milo. Belum, bukan Milo, kopi-kopi. Okey, Aryani Husnan, hi bro. Yang baru online bro. Inilah. Jadi yang datang dari jauh tu, Sebau kah, daripada Kuala Belait, Brunei, daripada Bandar Seri Bengawan, kita buka daripada pukul 9 pagi sampai 10 malam guys. Okey, 9 pagi sampai 10 malam. Jadi jangan susah hati ya. Anda akan dilayan mesra di sini. Paling best sekali, pilihan banyak. Okey, kalau datang tu saya rasa lemas jugalah. Ya. Kasutnya banyak. Skirt pun ada. Birkenstock pun ada, bro. Saya nak cerita grade A dia tu, bro. Ha, dalam dia bersih, bro. Okey, Apache, boleh. So macam ni, ini yang grade A lah. Birkenstock ni, tuan-tuan, kalau kita tengok yang yang used betul-betul terpakai, dia akan hitam kawasan dalam ni. Tapi yang ni dia cantik. Okey, dia cantik. So memanglah kaki-kaki bandel tengok. Ni section yang jeans lah. Okey. Okey, berapa ramai nak tengok section yang saya banyak kasih tumpas makcik-makcik? Section ni tuan-tuan, kalau saya masuk di sini banyak anti-anti kecundang. Okey, area ni Bintulu boleh pergi ke 69 bandel, okey. Yang AB bandel tu kita dah tutup, kita dah gantikan dengan 69 bandel tu. Okey. Inilah section tuan-tuan di mana saya banyak kecundangkan anti-anti. Okey, saya banyak bagi tewas makcik-makcik. Ha, inilah section dia. Section blanket and comforter and bedsheet jugalah. Ni section kalau kena makcik-makcik, okey, dia tak sempat membawang dah. Pengalaman kami makcik bawang bertaubat. Okey, dia tak bawang lagi. Dia fokus kepada beli selimut yang ni. Jadi selimut bandel ni dia bukan apa tau. Dia warna dia cantik, okey, terutama sekali yang daripada Korea dan Taiwan. Color dia cantik. Kalau yang Jepun punya tak berapa nak terang dia punya warna. Okey, Muhammad Fikri, kalau sibu boleh pergi ke Red Bandel dekat dengan Star Mega Mall di belakang tu. Okey. Kamu boleh tanya saja kedai bandel mana kawasan kamu. Saya akan bagi tahu. Okey, kalau yang berada dekat Sibu Jaya, sebenarnya Sibu Jaya dulu ada tapi sudah tutup kan. JBM Bandel tu dah tutup dah. Sebab founder dia cikgu. Jadi hari tu dia cuti tanpa gaji lebih kurang dalam 1 tahun macam itu, setengah tahun. Jadi sekarang cikgu tu dah masuk balik mengajar. So dia tutup. Okey, area ni Husnan, kalau Bintulu 69 Bandel tu dia dekat dengan Jalan Abang Galau. Okey, betul-betul berhadapan dengan Paragon Bintulu. Kalau pergi Bintulu, Paragon, Public Bank Paragon tu tengok opposite dengan Public Bank Paragon. Adalah sana kamu nampak. So inilah tempat yang banyak. Okey, bapak-bapak tak suka. Sebab apa? Sebab bila bini dia tu belanja di sini, peninglah dia punya laki dia. Okey, bagi masuk banyak lagi Toto Cadar, boleh? Okey, Toto Cadar ni kita akan ganti yang baru. Okey, lepas tu saya akan try buat event untuk ni. Kemungkinan kami akan bom dia. Okey. Okey, kalau anda pernah follow saya lama, okey, pernah tak anda tengok saya lelong cadar? Okey, kadang-kadang saya lelong RM1, kadang-kadang kita lelong RM10 satu, kadang-kadang kita lelong RM5. Okey, jangan cabar saya. Okey, kemampuan kita boleh pergi lebih dari itu. Kalau anda follow saya lama, kilang sebesar ini saya pernah lelong satu helai pakaian cuma RM1. Siapa pernah lelong suar Levi's satu helai RM1? Okey. Siapa yang pernah follow saya punya event yang macam tu, wow, tolong komen pernah ya. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok saya punya video yang lama. Okey.
Boleh tengok saya punya video yang lama. Okey. Okey, Syasha, insya-Allah Syasha, kita akan usaha sampai ke Mukah tahun ni, insya-Allah kita akan usaha. Okey, satu lagi guys, saya nak share juga dekat anda semua. Tolong subscribe kita punya YouTube channel Sifu Win. Okey. Kalau barang macam harga 100 ya boleh jual lagi kah? Saya baru guna. Okey, sebenarnya boleh bro. Kamu boleh try marketkan dulu dekat kamu punya Facebook. Mungkin jual dekat Facebook kamu dulu. Okey, post dia. Tolong post dia dekat kamu punya Facebook. Try dulu jual. Okey. Kalau nak start jual bundle kan, kita start dengan apa yang ada dulu. Lepas tu kamu try lah untuk jual dia. Okey, jangan terus terburu-buru nak buka kedai bundle besar macam ni. Okey. Try dulu, buat kecil-kecilan dulu ya. So saya harap tips ni berguna. Okey, kalau ada soalan sifu-sifu semua boleh tanya. Okey, saya ada masa lebih kurang dalam setengah jam lagi sebelum saya nak pergi meeting. Okey, sebenarnya saya ada meeting hari ini. Kami meeting tentang kami punya second outlet dekat Riam tu. Kita nak buka cepat. Okey, kami nak buka cepat sebab barang banyak kita nak masukkan. Okey guys. Saya pakai baju Adidas guys. Line 3 dapat dari kedai bundle saja guys. Sangat jimat. Okey, original. Paling best. Kalau beli sweatshirt macam ni, kalau dekat butik, kemungkinan dalam 300 macam tu. Ataupun kalau sweatshirt, lebih kurang dalam 170. Paling murah. Okey, Joy, Joy Bida. Sibu kita target this year bro. Kami target Sibu pun this year. Sebenarnya kita ada kedai sendiri dekat Sibu sana. Okey, ada kedai sendiri dekat sana. Dekat area Star Mega Mall tu di depan. Tapi yang tu nanti kita planning lah. Okey, Haizam, dekat Riam kami betul-betul, kamu tahu tu Mos Jaya. Sebelum Mos Jaya tu ada satu Petronas. Okey, sebelah Petronas tu. So dia betul-betul berada dekat jalan besar. Okey, jalan besar. Tapi yang saya risau kalau kita buat grand opening, saya takut dia memang macam ini. Okey, tuan-tuan perempuan tahulah kan, kita punya follower gila-gila, agresif. Okey, setiap kali kita buka kedai bandel, ribu orang yang akan datang kerja. Jadi, kalau anda nak tahu juga rahsia dia macam mana kita bagi kumpul kita punya follower ni untuk datang serbu kita punya kedai pun, kamu boleh tanya soalan tu di sini. Okey, apa yang kami buat, sampaikan kaki-kaki bandel ni, dia tergila-gilakan tentang kami. Okey, dia tergila-gila dengan kita punya produk. Dia tergila-gilakan saat kita punya tim-tim yang berada dekat dalam ni. Okey, satu saja tuan-tuan, sebenarnya kunci dia, kami cuba try bagi yang terbaik. Okey. Sebenarnya kami pun usaha juga. Okey, kami pun setiap yang grand opening satu lagi ni kan, kami pun akan try juga macam mana supaya orang boleh datang ramai lagi. Jadi kami akan fikir apa item yang kami nak bagi, apa item yang kami nak offer, apa item yang kami nak bagi belanja orang. Okey, Alexandra, kita target after Chinese New Year. Sepatutnya 8 bulan 2, sepatutnya. Kita pilih 8 dan 9 Februari. Tapi mungkin 8-9 tu terlalu dekat dengan Chinese New Year. Lagipun saya ada dekat Thailand mungkin pada masa tu. Sebab kita nak bawa keluar kita punya kasut dekat Thailand. Lepas tu Syafirhan plus size mesti ada. Sebab apa bro? Okay, kalau kita follow kedai bandel yang ada main barang USA, dia memang akan ada plus size tu. Okay, Ukai Kumang. Okay, Ukai Kumang ni main-main ni ya. Okey. Yang dekat Riam tu kita target buka dalam 8-9 Februari. Tapi masa tu saya mungkin berada dekat Thailand. Jadi mungkin kita akan tunda sekejap lah. Tapi jangan susah lah. Tunda-tunda pun pasti buka kan. Yes, betul. Ya, kita betul-betul berada dekat kedai Rakyat Satu Malaysia dulu. Okey guys, kamu boleh tanya soalan. Apa-apa soalan sementara saya boleh bantu kamu. Okey, untuk terangkan dengan lebih lanjut. Jadi kita main bundle ni kita kena kenal juga ya dia punya metal. Macam jaket-jaket ni, yang ni daripada Jepun. Kita boleh tahu tu, langsir ni Jepun. Bag-bag ni Jepun. Okey. Kalau selimut cadar tu macam ujung tu dia memang daripada Korea. So jeans ni kita boleh tengok. Jeans ni kalau tengok dari jauh dia yang sini Jepun. Okey. Yang ni Jepun. Yang ni color USA. Okey. Brand-brand macam ni kita dah boleh tahu dah. So, sore pendek memang sangat banyak di sini. Hiking pen pun banyak. Hiking pen banyak. Okey, sebenarnya anda boleh tengok juga dalam live video kami ni. Kami selalu share juga pasal kita punya tim-tim.
okay, pasal kami punya team, apa yang kami buat. Okay, kalau anda follow kami, sebenarnya anda tengah follow kami punya activity. Okay, so saya tadi cakap kan, guys, subscribe kita punya YouTube channel, guys, sebab kami baru saja approve untuk YouTube channel kita lah. So inilah barang-barang dah yang kami nak kasih masuk. 2021 masuk barang baru ni. Okay, kita ganti baru ah. Ya, ini. Ni ganti baru ni. So ini 2021 dia kita tutup 2021 masuk ni semua. Ya. Okay, kita ganti baru bro, guys. Kita ganti baru dia. Okay, berapa ramai nak tengok apa aktiviti kami, apa kami nak pecah hari ni? Jom guys. Okay, meeting. Oh, betul. Okay guys, saya nak bagi tengok sekejap lah apa yang dibuat. Okay guys, yes. Kita nak pecah guni t-shirt hari ni, guys. Tolong share, guys. Kita akan pecah 10 bal. Wow. Berapa bandel buka t-shirt ini hari? Men. Edward, berapa bal? 10. Wow, guys. Okay, bro. Share, bro. Kami buka t-shirt USA, bro. 10 guni sekaligus. Ha, macam. Okay, so ini kita punya team yang sorting dekat belakang. Asfa, Edward. Kau nama apa, bro? Reka. Haikal. Kita team pun tak ingat, bro. Sebab apa? Sebab terlampau ramai, ya? Okay. Team pun bukan saya tak ingat lah. Saya sebenarnya dekat kedai ni saya buat section lain, kan? Jadi yang mamat-mamat ni dekat belakang ni saya tak nak kacau. Okay, bro. Kamu boleh tengok, guys. Kita punya budak tengah sorting. Tengoklah. T-shirt USA kita akan buka. So, ni yang diorang akan buat. So, diorang akan buat macam ni. Okay, guys. Haikal, kau buat apa Haikal sekarang, Haikal? Buka t-shirt, kau buat apa sekarang ni? Susun dia. Kalau tidak disusun, kena apa? Kena pukul. Okay, Haikal ni, okay, kerja dia susun baju je. Yang akan grading dan sorting, tu, mamat dekat belakang tu. Abang Sado tu, eh. Lambai sikit, Edward. Edward tu. So, Asfa ni, dia tengah setting apa tu, Asfa? Kasut kah? Kasut. Asfa tengah buat kasut. Okay, guys. Tolong share, guys. T-shirt kita akan buka 10 guni ini. So jom, saya nak meeting. Saya ada meeting, jadi saya akan start sudahlah. Okay, sifu-sifu semua, terima kasih. Tolonglah share-share video mini sifu. Inilah barang yang kita nak kasih masuk, sifu. Okay, saya Win. Okay, anda boleh follow saya lagi dekat YouTube channel. Tolong pergi sifu Win dan like kita punya page sifu Win Bundle. Okay, kami nak meeting dengan satu meeting pasal kita punya 89 Bandar Riam. So sebenarnya saya dah lambat dah ni. Okay, insyaAllah tuan-tuan semua, Saya doakan anda semua kaya berjaya, insyaAllah dipermudahkan rezeki. Yang tengah sulit tu dipermudahkan, sama-sama kita dipermudahkan. Okay, yang tengah berduka cita tu mudah-mudahan dihilangkan kesedihan. Okay, saya Win. Okay, anda boleh follow saya juga. Kita akan share lebih banyak info. Okay, terima kasih sifu-sifu semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera sifu. Jom, kenderaan saya pun dah tunggu dah tu. Jom.